Mister. Ya, aku peragat ketiga. Aku peragat kedua. Yang kedua. Bentar. Aku di halaman 109 aku di peragat kedua. Aku yang ketiga, Mister. Ini aku kasih tahu ya, Mister, ke Mister Cakra. Oh, Naura kan tadi sudah. Kita bagi-bagi yang lain ya, biar semuanya kebagian. Ayo, aku ya. Belum. Aku Mister, aku. Ah, Fevila. Aku belum. Mister, aku. Iya, Fevila. Ya, ya ampun. Maaf, maaf, sinyal Mister. Enggak. Mister, suara Mister kok kecil. Ya, bentar ya, sinyal Mister nih. Sinyal Mister, muka kalian gelap semua. Sebentar ya, sebentar. Jangan. Jadi ngaco. Misternya geblon. Aku peragam kedua ya, Alfi. Aku peragam ketiga. Oke, Kiel peragam ke satu. Ya, pertama Kiel. Oke, aduh, sebagian muka kalian gelap lagi. Ya. Mister tadi udah si Naura. Iya, Naura kan udah aku belum. Iya, kamu lihat dari chat habis itu. Yang ini Fevi. Yang pertama Kiel. Siapa tadi pertama? Yang pertama Kiel katanya. Oh, Kiel. Yang pertama Kiel. Naga pertama Kiel. Kiel. Yang haram, yang halaman 1. Oh, yang 108, iya. Oke. Okay. 109 yang Mister, aku yang 109. Iya. 108 aja, Phil. Enggak, 109 aja. Yang udah aku juga di 109 aja. Ayo, Kiel. Umat beragama merayakan hari raya, merayakan hari raya merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat bermacam-macam hari ya keagamaan. Oke, good job. Ya, Alfi. Ya, selanjutnya. Harga 109, Alfi, katanya. 108, enggak? Aku yang tahu. Ya. Satu-satu muka. Alfi. Umat Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri dirayakan umat Islam setelah berpuasa satu bulan di bulan Ramadan. Dan hari raya Idul Fitri umat Islam bermaaf-maafan. Pada pagi Idul Fitri umat Islam melaksanakan sholat di masjid dan tanah lapang. Lapang. Oke, okay, next, Fevil. Dan tanah lapangan. Next, siapa dulu nih? Fevil. Katanya Fevil. Saat Idul Adha, umat Islam melakukan kurban. Berkurban dilakukan dengan menyembeli hewan ternak seperti kambing dan sapi. Daging hewan lalu dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, ya. Oke, selanjutnya hari raya umat Kristen, Protestan dan Katolik. Coba siapa? Artana.
Pascal belum sama banyak lagi dumpster. Oh, tenang, ini banyak kok bacanya. Ya ampun. Aduh, maaf, maaf sinyalnya. Lah, mister tuh. Iya, sinyalnya nih. Parah dari yang pertama. Pascal, Pascal dengar nggak? Pascal coba Pascal baca yang ini Pascal. Cek cek, halo halo halo. Ada yang dengar nggak suara Mister? Halo, Mister Capek. Soalnya muka kalian gelap semua, layar kalian gelap. Mana Pascal? Berarti ya ampun. Ya, ya oke. Nah, baru kakak lihat kelihatan. Maaf ya. Aduh. Enggak, aku lihat muka Mister. Iya, tadi sinyalnya. Gelap enggak? Udah. Mister enggak gelap kok. Loh, kok Aji sama Pascal enggak itu enggak apa? Stop video ini, mau stop video bukan yang dibuka, aduh. Tadi siapa tuh tadi? Itu Zoe belum, Mister Zoe, Aji, siapa masih banyak Mister yang belum baca lagi. Ya, Zoe dibaca. Ini dibaca paragraf kedua halaman 109. Halo, halo. Halo. Iya, Zoe. Bisa dibaca paragraf kedua halaman 109, Zoe. Dan Katolik merayakan Natal dan Paskah 109 Alfa. Pada malam Natal umat Kristi dan melakukan misa di gereja saat Natal rumah umat Kristi semarak dihiasi dengan pohon Natal. Umat Kristen
merayakan hari Paskah saat Paskah tradisi unik, yaitu anak-anak berlomba melukis dan mencari telur hias. Oke, okay, good job, thank you so much. Next, Veron. Paragraf ketiga, Veron. Paragraf 109, paragraf ketiga. Yang di bawahnya kan, iya, di bawah amat. Iya, di bawahnya. Oke lah. Boleh baca nggak? Oke. Oke lah. Umat Hindu merayakan nyepi dan galungan hari raya nyepi dirayakan dalam kesunyian. Semua merenung dan berdoa saat galungan tampak penjor atau janur tinggi di sepanjang jalan. Sering dijumpai pula rangkaian sayur atau buah di depan rumah. Oke, good job. Thank you, Heron. Next, Fancy. Yuk, 110 tentang umat raya Buddha. Bisa dibaca, Fancy. Ya, Fancy lagi sama adeknya. Adrian. Adrian dibaca, Adrian. 110, Adrian. Nah, yuk. Can you speak louder? Ah ya. Nah. Waisak. Waisak. Semua. Wow, ada barong. Barongsai. Yeah. Barongsai. Ayam dan gunung. Pak. Di Indonesia. Di Indonesia tentang pertanyaan. Kapan di Jambimbo untuk pagi malamnya dia akan ada pembangunan. Oke, okay, good job, thank you Adrian. Next, Alvar, yuk. Yang bareng saya, Alvar. Di raya umat Konghucu adalah Imlek menandakan peringatan tahun ibadah dilakukan di Klenteng. Perayaan Imlek umat diisi dengan hiasan. Perayaan Imlek umat diisi dengan hiasan berwarna merah dan emas. Setelah Imlek diadakan pertunjukan barongsai. Nah, oke. Okay. Oke ya, ini ada beberapa perayaan umat beragama kita ya, agama yang diakui oleh pemerintah. Berapa ya? Terus dulu. Nah ya, jadi nih, pertama kan ada umat Islam. Umat Islam tuh ada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha atau hari raya kurban. Kita potong kambing, sapi. Nah, di sini kita potong-potong makan-makan daging lalu diberikan daging-daging. Mister, kalau itu sendirian itu kurbannya bisa di rumah, tapi itu kalau sekeluarga tujuh iya. Sapi atau tujuh kambing itu bisa di masjid ya, Mister? Enggak, kalau kurban hari raya itu bisa dilakukan bersama-sama, tapi kalau yang Naura maksud itu satu kambing untuk satu orang. Kalau mau patungan itu bisa satu sapi maksimal 7 orang.
patungannya ya. Jadi boleh kalau misalnya Naura mau kurban satu sapi hanya atas nama Naura, boleh, lebih bagus. Tapi dagingnya itu tetap nanti kita sebar, kita bagikan ke orang-orang semua ya. Nah, itu hanya peruntukan aja atas namanya. Nah, lalu ada umat Kristen nih untuk kita Protestan. Kita kasih ke orang-orang yang enggak mampu ya, Mister. Siapa saja, enggak harus yang enggak mampu. Kita kasih makan ke orang-orang yang enggak mampu ya, ya, Mister. Itu diutamakan nanti boleh ya. Nah, sekarang yang umat Kristen nih, Protestan dan Katolik merayakan hari Natal dan Paskah. Nah, biasanya dia mereka beberapa tuh mau melakukan misa di gereja. Ah, melakukan misa. Terus pokoknya semarak deh, ada pohon Natal. Terus ada tradisi unik nih ketika Paskah, yaitu yang Mister sering lihat sih waktu itu Pak Jisman mencari telur ya. Telurnya dihias lalu disebar sama Mister Jisman, diumpetin, nanti anak-anak tuh nyari telurnya di mana, nanti boleh dimakan juga telurnya. Seperti itu. Nah, untuk hari raya umat Hindu itu ada Nyepi dan Galungan. Itu nah, telur apa telur? Mister, itu telur direbus, mentah apa direbus. Telur gimana? Kalau kemarin Mister direbus. Ya, telurnya direbus. Jadi nanti setelah dihias. Mister, kalau Hindu, Mister? Nah, kalau perayaan Hindu kan ada Nyepi dan Galungan. Mister lupa Galungan seperti apa? Kalau Nyepi, misal punya teman orang Bali, dia satu hari nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah aja. Jadi dia tuh kayak orang puasa, cuma bedanya kalau kita puasa itu kan nahan makan dan minum. Kalau umat Hindu tuh nggak boleh ngapa-ngapain, aktivitas nggak boleh, udah diem aja di rumah. Paling nonton TV sama main HP, sisanya tuh dia nggak boleh ngapa-ngapain, ngobrol aja dikurangin. Itu salah satunya. Makanya kalau kalian punya teman yang Hindu yang di Bali, coba deh main di sana ketika hari Nyepi. Itu sepi banget, benar-benar nyepi dia berdiam. Kan kalau Islam kan boleh jalan-jalan ya, kemana, tapi nggak boleh makanan. Nah, mereka merenung dan berdoa. Nah, kalau di Galungan iya nih, ada penjor atau janur tinggi. Janur tingginya itu ya, janur tingginya itu kalau kalian pernah lihat janur kuning tinggi itu seperti itu. Nah, ini biasa di umat Hindunya yang dimaksud, umat Hindu yang di Bali ya. Ini di Bali. Nah, lalu ada umat Buddha. Umat Buddha ada merayakan Waisak. Nah, Waisak ini mereka selalu berkumpul di wihara. Nah, di situ. Nah, puncaknya itu kita tuh punya candi itu dari kerajaan Majapahit, dibangun oleh umat Hindu, umat Buddha. Nah, candi Borobudur siapa? Mister, kenapa Hindu diam aja di rumah? Ngapain? Nah, ya. Ini umat Buddha, umat Buddhanya di candi. Kita pun enggak boleh. Mister, nah, kenapa orang Buddha pada botak? Nah, kalau yang botak itu ini apa, dia biksu-biksunya. Iya. Dia khusus biksu. Nah, biksunya itu macam-macam. Biasanya kalau yang Mister kan seorang Mister kan serak. Iya. Nah, ada Mister. Ya, makanya kalau Mister Cak lagi bicara jangan ada yang ngobrol, kecuali nggak mau tanya yang seputar tentang pelajaran. Nah, jadi yang biksu-biksu itu rata-rata mereka tidak mereka sudah memutuskan hubungan dengan dunia. Maksudnya kegiatan mereka hanya untuk ibadah di kuilnya, di wihara. Mister, jadi kalau umat Islam itu merayakan hari raya ini ya, potong kambing. Iya, kita potong kambing berkurban. Nah, dagingnya itu nanti disebar. Nah, pernah makan lidah sapi enggak? Patricia, lidah sapi enak. Lidah sapi isi jeroan. Lidah sapi bisa diolah enak. Enggak. Ada yang tahu ini enggak? Itu apa itu? Tahu kunci ya? Kamu ada tahu kunci? Itu mainan Mister waktu kecil. Tahu kunci. Ya, ya. Jadi itu nanti dibagi-bagi bikin sop kambing. Itu belinya di mana, Pak? Ya, sebentar. Belinya di Tokopedia harganya 20. Nah, lalu ada umat Hindu. Nah, di sini ada umat Hindu. Nah, ada umat Hindu. Kongucu tuh ada Imlek. Tahun kemarin kita merayakan Imlek ya, untuk menghormati di sekolah Suri Bangsa tuh emang dikit, tapi ada umat-umat yang Mister, kongucu, kok merayakan Kongucu. Islam kok nggak ada gambarnya? Ya, mana? Oh
Oh iya, kalau umat Islam ini ada ya di 108 tadi. Ada 108. Cuma yang motong kambing enggak ada. Mister. Banyak mau cari ya. Nah, yang mau muncul ini Imlek. Suara kita kecil, Mister. Ya, kecil lah sinyalnya berarti. Nah, kalau Imlek itu Mister. Kemarin kan kita ada apa namanya? Barongsai ya. Ada barongsai di Surya Bangsa. Oh, ada barongsai. Jadi ramekan. Nah, biasanya emang ciri khasnya Mister itu, kan Surya Bangsa warna merah. Ya, ada pokoknya hiasannya merah. Mister waktu itu diundang oleh Kak Alvina. Nah, Kak Alvina sekarang di kelas 6. Itu diundang Imlek, rumahnya hiasannya merah. Oh, merah. Terus Mister Cakra dapat angpau. Lumayan dapat angpau, terutama yang buat anak-anak. Nah. Mister, artinya barongsai itu apa, Mister? Mister kurang gitu ngerti, tapi kalau Mister ngeliat yang tahu ya. Ipin, iya, dia ada sejarahnya. Nah, ada sejarahnya kenapa sih barongsai. Jadi katanya kan barongsai itu ada makhluk. Nah, dia itu takut sama warna merah sama petasan. Oh iya, salah satu lagi itu ada petasan. Makanya kemarin di Surya Bangsa minta boleh nyalain petasan enggak? Oh, jangan deh. Soalnya ini banyak anak kecil. Tadinya mereka aku tuh mau ada petasan. Misai. Terus aku dikejar dong. Mau ditelan. Kalau ada petasan enggak apa-apa, enggak kena kok. Iya, enggak takutnya. Asalkan kita jauh dari petasan. Iya, takutnya petasannya ada yang mental. Jadi dia mental pecah satu, meledak satu, terus yang satu belum meledak tapi udah mental, takutnya kena anak-anak. Makanya kemarin kita enggak izin. Takutnya langsung kabur. Kalau rame kok kemarin. Aku mainnya yang kembang api. Ada petasan, Mister. Aku mainnya yang kembang api. Sekarang yang 111. Mister. Ya. Mister. Ya, siapa tuh? Kenapa barongsai takut sama petasan tuh sama warna merah? Sebenarnya kan binatang itu sebenarnya kalau kamu mau tahu. Kita ketemu ya Zoe. Siapa Zoe ya? Can I go to the toilet? Ya, you can go to the toilet, Zoe. Oke, ya. Binatang itu takut suara keras sebenarnya. Maka misal pernah tuh kalau dikejar anjing, misal ini hu, misal suara keras, dia sebenarnya takut. Itu kita makin rame dia binatang buas tuh takut api, rata-rata takut api sama suara keras. Gitu. Kan dibakar petasan itu menurut ceritanya. Nanti kalau kalian punya saudara, punya teman, tanya aja yang tahu ceritanya. Misal dulu lupa lagi nanya, teman misal banyak yang merayakan Imlek, jarang bertanya untuk sejarah-sejarah mereka. Oke, nah yuk ke 111. 111 triple 1. Nah, ini tentang gambar ini. Apa? Rumah ibadah. Nah, rumah ibadah. Kalian pernah ke ini Ancol? Ancol. Dia Ancol ya? Iya, di Ancol ada rumah Keong Mas. Nah, salah satunya di situ ada rumah ibadah. Nah, iya itu ada yang kelenteng, wihara, ada masjid, ada gereja, ada pura. Oh, itu macam-macam dari berbagai macam budaya dan suku. Nah, itu ada tuh. Kalau nggak salah terakhir kita ke sana tahun berapa ya? 2017 study tour waktu study tour. Emang itu dulu kecil mainnya. Lupa Mister. Iya itu tahun dulu. Nah, ini yang bawahnya adalah hari raya ini identik dengan ada beberapa makanan. Nah, kalau di Muslim hari raya itu Idul Fitri identik dengan apa? Kue-kue nastar, biji ketapang, ada dodol lipet. Nah, kalau yang di Kristen apa ya? Ini kalau mau minum. Saya lupa manis-manisan ya. Kalau di Natalan di negara luar dia makan ini apa? Ayam kalkun, daging kalkun. Daging kalkun tuh yang di film Mr. Bean. Nah, kalau yang kalau di Inggris itu tahu makan kue salju yang bentuknya orang. Oh, itu mah salju-saljuan. Iya, kalau yang Imlek dia makan rata-rata jeruk.
ada jeruk kan, jeruk khas banget tuh, jeruk, jeruk pir, pit sama apa ya, ada bahas tuh ya. Nah, oke, sekarang kita cocokkan yuk harganya. Yuk kita cocokkan harga-harganya di halaman 112. Nah, yuk 112. Harga jeruk. Nah, harga jeruk tadi berapa? Harga jeruk di halaman 111. Jeruk. Ya, jeruk. Jeruk 800 rupiah. Yang mana 800 rupiah? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Gambar burung, mister. Gambar burungnya ada 3. Nomor berapa? Ini mister udah kasih tanda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1. Harganya 800. 800. Nomor 4, mister. Ya, di nomor 4 ada 500 tambah 200 700 tambah 100 800. Oke, buah salak. Nah, salak nih 500 rupiah. 5 mister, 5. 5 ya, 200 2 100 ya. 1. Jambu. 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 Ini jambu air. 2 2 2 mister, 2. Nomor 1 nomor 1 mister. Harganya 600. Harganya 600. 1. 1. Satu ya, harganya 600 rupiah ya. Banana, banana. Tiga mister, tiga. Harganya 700. Dua mister, dua. Terakhir adalah kemar. Harganya 300. Iya. Kita evaluasi. Ya, evaluasi. Nanti kita kerjakan dulu yang susah-susah ya. Tanya Mr. Cakra yang susah, nanti sisanya dikerjakan di Google. Nah. Evaluasi. Udah ya, yang ini ya, kita lanjut. Nah, kalau ini saat hari raya semua orang bersuka cita, makanan lezat dapat kita nikmati pakai bagus. Istar kita yang halaman itu, yang halaman 113 itu di digambar. Ya, digambar hari raya kalian sendiri. Nah, lalu dibuat sedikit cerita. Nah, dibuat sedikit cerita lagi ngapain? Gambar mister. Ya, yuk kita ke toilet ya. Ini bisa digambar di rumah nanti. Kalau ini pas lama, kita skip aja. Enggak, kalau yang nomor 113 kalian gambar sesuai dengan agama kalian masing-masing. Kalau mister gambar, mister sesuai agama mister. Nanti yang lain akan nanti beda. Ada Natalan misalnya, Aji mau gambar Natalan, terus apa, ada pohon Natalnya. Terus kalau mister Cakra, misalnya kita yang muslim, gambar kambing lagi dipotong. Terus yang Imlek, dia gambar barongsai. Barangnya kecil mister. Nah, ikutin mister, soalnya kita kan orang muslim. Iya, gak apa-apa nih. Nanti kalian kerjakan di rumah. Iya, suaranya kecil ya. Aduh, sinyal mister nih. Nah, ini ada suaranya hot. Serak. Tadi mister habis makan gorengan nih, bandel nih. Jadinya berminyak. Iya, kurangin dah gorengan ya. Tadi cuma makan gorengan 3 tapi nah, kita ke evaluasi. Yuk, mulai dikerjakan. Lumayan nih, setengah jam lebih banyak nih. Kita bisa kerjakan bareng. Ya. Evaluasi kan juga. 116 sampai dengan ya, soalnya dipercepat ya, takutnya sinyal mister nanti mati-mati. Jadi kita mister, I go to toilet. Oke, Kiel, I go to toilet. Ya, yuk, coba dikerjakan. Jika ada yang bingung atau soal yang susah, tanya ke Mister Cakra. Dibaca mister, ya. Mister, yang nomor 4 gimana? Apaan? Yang nomor 4. Udah, nomor 4.
Nah, itu tadi ada tuh Naura di jawabannya di buku. Makanya yang tadi temannya baca didengarkan. Itu ada di halaman sebentar ya. Tadi berapa 100? Oh iya 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 iya. 2 102. Mana sih? Iya. Salah. Ada di halaman 109. Mister nomor gimana Mister? Nomor berapa Alvar? Nomor 5. Nah, puncak perayaan. Nomor 4 ada di halaman 109. Nah, dibaca lagi. Nomor 5 ada di halaman 110. Nah, dibuka lagi. Jangan males. Nomor 3 di halaman berapa, Mister? Berapa? Nomor 5 di halaman berapa? Nomor 5 ada di halaman 110. Nah. Dibuka aja bukunya. Mister sebatas memberikan clue. Jika susah sekali baru Mister bantu. Mister nomor 5 itu ya 110 ya adanya. Iya, di belakangnya ada tuh. Puncak hari apa tuh yang dirayakan oleh umat Buddha? Nah, yang dirayakan umat Buddha apa tadi? Mister. Siapa itu? Berteman dengan siapa saja tanpa. Nomor 6 gimana? Nomor 6. Jika ada teman yang terluka saat bermain, sikap kita ngapain? Yang kemarin tuh PR tematik kita yang harus menghormati tempat 4 kalau nggak salah. Mister, yang nomor 5 gimana? Ada di halaman 110, Naura. Tapi itu yang mana sih, Mister? Itu yang musim apa yang mana? 110 ada apa aja? Kan ada hanya ada umat Buddha dan Konghucu. Di situ ada itu pertanyaannya yang itu pertanyaannya yang agama apa, Mister? Kamu baca, kamu inget-inget ya pertanyaannya apa? Ada kata Candi Borobudur. Nah, kamu baca di 110. Candi Borobudur ada di mana? Gotong royong adalah berkata Candi Borobudur. Oke. Nah, ada di 110. Candi Borobudur. Ayo Artana, Vince, Aji, Pascal, yang mau nanya-nanya boleh. Mister, yang nomor 13 gimana? 13. Nah, uang Rp1.000 dapat ditukar dengan uang Rp100. Nah, Rp100-nya harus ada berapa, Fevil, supaya jadi? Oh iya, dicantik. Ini yang tadi kita mainkan, ya. Jadi uang 100 rupiah ada berapa jumlah koin? Jadi udah tahu langsung jawab ya, Fevil ya, jangan disebut nanti temennya denger. Tanya lagi yang susah, ayo yang susah. Oh, lanjut ke halaman yang 118. Waisak, perayaan Waisak. Mister, nomor 5 gimana, Mister? Nomor 5, nah itu kan umat tahu. Udah ada di halaman 110. Cari kata ini Candi Borobudur. Nah, umat Buddha itu puncak hari rayanya di Candi Borobudur. Merayakan hari raya apa? Nah, ada di halaman 110. Berteman dengan siapa saja. Ada nomor itu membedakan agama. Mister, nomor 6, Mister. Ayo, ada bekerja sama. Ya, ini ada di tugas tematik kita nih kemarin. Nah, teman kamu terluka saat bermain, kita ngapain nih? Oh iya. Langsung ditulis, jangan disebut. Iya, betul. Silah uang jajanmu. Tidak mau.
Saya Gibran, Adrian, ada yang mau ditanyakan, Denis, Zoe, Priscilla, Maska, Mas Aci. Ah, sesama manusia harus saling menolong. Dia dapat ditukar. Mister yang nomor 13. Oh. Ini nanya siapa? Naura. Oh, Naura. Nah, itu yang tadi kamu uang 1000 rupiah. Uang 100 rupiahnya harus berapa jumlahnya supaya jadi 1000 rupiah jumlah uang 100-nya yang tadi kita udah pelajari. Oh iya. Nah, yang kuis kemarin. Wih, mantap. Yaudah, nanti yang sudah selesai boleh difoto kirim ke Mister Cakra. Mister, nomor 11 apa Mister? Nomor 11, bentar. Oh, ini dia. Pekerjaan berat terasa titik-titik jika dikerjakan bersama. Ada di halaman. Bergotong royong. Jangan bergotong royong. Bukan. Naura, jangan disebut. Nanti kalau jawabannya salah kasihan temannya. Ya. Temannya nanti malah jawabnya salah. Kalau kalian tahu jawabannya tulis saja sendiri. Sebentar. Kemarin pembelajaran Aku tahu jawabannya, jawab sendiri aku. Iya, jawab sendiri. Gak boleh dikasih tahu namanya nyontek. Emang sekarang? Halaman 99 Denis. Ada di halaman 99. Ya. Untuk nomor 11, pekerjaan berat terasa titik-titik jika dikerjakan bersama, halaman 99. Nah, ada tuh Denis, kemarin kita udah jawab bersama. Nah, saling membantu. Tuh, pekerjaan berat, titik-titik, pekerjaan sulit menjadi mudah. Tak perlu takut, asal senang dan gembira. Halaman 99. Berapa? 30. Sikap yang tepat Naura nih. Nah, itu gampang. Udah. Sikap yang tepat ketika teman kita sedang melahari katanya. Nomor 3, nomor 14. 14. Nah, pensil. 14, Mister. 14 ya. Yang lain juga boleh didengarkan. Jadi nanti kalian tidak bertanya lagi ya. Nomor 14, pensil Rp700. Buku tulis Rp1.300, pulpen Rp1.000, barang termurah yang paling murah yang mana? Yang 700, 1.300 atau 1.000? Pensil. Iya, jangan disebut, langsung aja jawab. Ya, langsung jawab apa, good. Kasihan nanti temennya yang tadinya ragu jadi yakin. Untuk dibukat ulangan, nanti kalau ulangan jangan ya, pas PTS. Minggu depan kita ulangan. Oke. Nah, jawab sendiri. Kalau itu beda. Asia. Ini boleh lah sekali dua kali. Ah, Aji, kenapa Aji? Siap. Nomor berapa, Aji? Apa, Ji? Suaranya yang nomor 11, Ji. Nomor 11. Ah, nomor 11. Nih, yang di nomor 99 itu kan kemarin nih. Ada saling membantu itu perbuatan terpuji. Tak perlu takut lelah, asal senang dan gembira. Lingkungan menjadi bersih. Nah, pekerjaan berat menjadi lawan katanya berat apa, Aji? Berat. Ah, lawan katanya. Apa? Di nomor 99, kamu buka halaman berapa? 99. Latihan gerakan berat. Nah, 99 itu ada kata terpuji, ringan, gembira, bersih, dan lelah. Nah, pekerjaan berat menjadi
Kasar kan lawan katanya lembut. Oh. Baik lawan katanya buruk. Berat lawan katanya? Katanya ini. Terpuji atau ringan? Katanya ini. Terpuji atau ringan lawan katanya berat? Hah? Ah, ya, langsung jawab ya Ji ya buat nomor 11 ya. Itu. Jadi ini namanya lawan kata. Contoh. Haci. Aduh. Mister Lata ngelihat Patricia begini. Mister yang nomor 16. Maaf ya Patricia, Mister Lata tadi ngeliat kamu mau bersin jadi ikut-ikutan. Nomor 16, 16 ya. 16. Corona. 16. Corona. 16 ya, Denis ya. Bersihin dulu laptopnya ntar corona. Ya, 16. Urutan harga buah yang paling murah. Jadi diurutkan. Bentar, mana annotation? Tahu dari kata P. Mister yang nomor 12. Sebentar, ya 12 nanti ya. Mister bantu Denis dulu, Mister, Mister ngapain ngikutin aku bersin? Latah, tahu latah enggak? Orang ngapain Mister ikut-ikutan? Itu namanya latah, refleks. Nomor 16 kita urutkan yang paling murah. Yang paling murah berapa? Denis. 700, 1000 atau 300 paling murah? 300. Nah, itu 300. Nomor berapa? Berarti udah gagal. Nomor 23. Nah. 23 gimana? Bentar, nomor 16 dulu. Mister. Nomor 16 dulu ya. 16, nomor 12 dan nomor 23 ya, ganti-gantian. Nah, berarti udah yang A udah salah, Denis, karena yang paling murah 300 tapi taruh di paling belakang. Nah, kamu lihat yang B. 500, 800, 1500. Paling kecil berapa? 500, 800 atau 1500? 1500. Paling murah. Denis yang B, Yang B. Ya, paling murah 500, 800 atau 1500? 500. Nah, tuh 500, ada 800, ada Mister, 500. Nomor 20, Mister. Ya, sebentar ya, ganti-gantian Alkar, ganti-gantian. Nah, yang jeruk paling murah. Nah, 23. Ya. Denis sudah tahu ya jawabnya ya. Iya. Oke, tadi nomor 12. Ya, 12 gampang. Sesama manusia harus saling apa? Masa nggak tahu sih? Oh, nah, udah pelajari nomor 12. Ya, tahu. Yang udah tahu jawab sendiri. Lalu tadi nomor berapa? 23 ya? Ya. 23, lalu 20. Ya, sabar ya. Sabar. Siswa yang kalah home pipa pada permainan lempar tangkap. Ya, setelah ini ya, Alvar ya. Nah, siswa yang kalah main home pipa pada permainan lempar bola tangan berdiri di mana nih? Di tengah atau di dalam atau di luar? Apa bedanya di tengah sama di dalam ya? Bedanya apa di tengah dan di dalam? Di luar kali. Di luar lapangan. Itu ada di halaman 89. Nah, bisa dibuka lagi tuh halaman 89. Mister, nomor 16 dijumlahin enggak? Nomor 16 itu diurutkan yang paling murah, Alfi. Tadi Mister udah jawab sama Denis. Nah, tadi bisa didengarkan. 17 enggak, Mister? Nanti ya, 17 nanti. Bukan 17, 16. Iya, tadi Mister udah jawab tadi sama Denis. Dengar enggak tadi yang Mister ngobrol sama Denis? Nah, nanti udah nanti. Yaudah, nanti Mister jelasin lagi nanti, tapi nanti ya. Tuh, ya. Jadi di nomor 23 halaman 89 dan ada di nomor 4. Siswa yang kalau home pipa berdiri di tengah atau di luar? Jawabannya antara dua itu, di tengah atau di luar. Ya. Oke, sekarang kita nomor 20. Nomor 20, saat memukul bola tangan. Saat memukul bola tangan apa? Tangan diayunkan ke depan
disimpan di depan, dipukul ke depan, disimpan. Simpan kan di kantong, tapi kok ke depan. Nah, yang mana? Saat memukul bola, tangan kita ini ngapain? Tangan diayunkan ke depan, tangan disimpan ke depan, atau tangan dipukul ke depan. Berarti tangannya dipukul. Bukan bolanya. Nomor 2 ayunkan gimana? Nanti ya. Ya, sabar ya Denis ya. Star. Yang nomor 24 gimana? Oke, berarti ada ayunkan. 24. Nah, ya. Ayunkan, jangan disebut Alvar. Langsung jawab Alvar. Langsung jawab, oke. Oke. Nah, ya. Tadi bentar sebelum 24 yang Alfi. Alfi mana Alfi? Alfi. Alfian. Ya, Alfinya pergi. Ya udah skip deh. Ya. Star nomor 24. Oke, 24 ada 3 pertanyaan. Oke. Yang sudah yaudah tunggu aja ya. Nih, kan temennya ada yang nanya. Ada yang nanya nih temennya. Kalau misalnya jawaban kalian beda atau kalian tersadar jawaban yang lebih benar, kalian ganti mumpung masih sempat, ya. Gitu. Nomor 24. Dalam memukul bola, ayunkan pukulan ke titik-titik searah datangnya bola. Nah, itu sebentar. Ada di halaman tentang PJOK memukul bola ke depan. Nah, itu ada di halaman tadi. Yang kemarin. Nah, 107. Ada di halaman 107. Boleh dibuka. Nih, berlatih dalam judul berlatih memukul bola. Itu ada tuh pegang kayu pemukul dengan tangan ke ada di paragraf kedua, arahkan pandangan ke arah bola, ayunkan pukulan titik-titik. Nah, tuh ada tuh jawabannya di paragraf kedua halaman 107. Artana mau tanya, Artana nomor berapa? Artana enggak, aku udah selesai. Oke, mantap ya. Boleh dicek lagi untuk yakin biar hasilnya sempurna, perfecto. Numero uno. Aku udah yakin coklatus. Aku benar. Iya. Dibaca, dibaca teliti. Aku masih ngantuk, Mister. Masih ngantuk. Mister masih lapar. Sabar, ya. Lebih baik kan ngantuk, Mister, dari pagi makan. Duh, ngantuk tidur nih, Mister lagi panas sih cuacanya. Depan kipas atau Mister. AC? Sama Mister dikit. Mister nomor 18 gimana, Mister? 18. Oke. 24 sudah ya, 24 di halaman 107. Halaman nomor berapa? 18, Mister. Nah, ini esai. Mangga 1.500 ya, mangga 1.500 Naura. Jambu Rp600, jeruk 800. Paling mahal apa? Udah tahu jawab dalam hati atau langsung ditulis, jangan disebut. Mangga 1.500, jambu Rp600, jeruk Rp800. Harga buah termahal adalah buah kedong-dong. Mister, nomor 30 apa, Mister? 30. Oke. Sikap yang tepat ketika teman kita sedang merayakan hari raya agamanya, yaitu dengan apa? Menghormatinya atau meledeknya. Enggak boleh kita meledekin. Kita harus saling menghormati. Tuh. Ya, mungkin kalau kalian yang masih anak-anak kurang begitu ini ya untuk perayaan teman-temannya, paling hanya di sekolah. Kalau kita orang dewasa udah Mister, evaluasinya udah selesai. Oke, good job ya. Nanti boleh difoto kirim ke Mister. Nanti Mister cek. Mister kasih skor evaluasi juga. Ya. Ayo, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Ya, mau tanya. Ayo, mumpung tanyanya gratis, nggak bayar. Gampang. Lewat dari sekarang aku udah kirim. Berikut ya. Adalah cara bola memukul sama memukul bola pandangan mata
ke arah depan. Kalang hempimpa cara bermain lempar tangkap. Mister, sudah selesai. Oke, jangan lupa di Mister. Nomor Mister 23. Oke, gucap. Ya, gucap Alvar. Ya, tadi sampai nanya. Nomor 23. Nah, itu yang kalah home pipa dan permainan lempar tangkap bola. Itu ada Mister kasih option 2, nomor 23, di tengah atau di luar. Nah, jawab antara itu. Ya, di tengah atau di luar. Ini kayak main kucing-kucingan dia. Nah, di tengah atau di luar. Nah, pilih salah satu itu ya, jangan jawab dua-duanya. Mister nomor 23. Lah barusan tadi Mister jawab. Kamu enggak dengar, Alfi? Tadi Mister barusan jawab. Enggak. Nah, ya. Nih, makanya kalau Mister cakap ada siswa yang bertanya, kalian dengerin aja. Gitu. Jadi nanti tidak perlu bertanya dua kali. Ya. Jadi siswa yang kalah pipa. Ya, makanya kalau Mister cakap lagi ngomong jangan ada yang bicara. Mister mute ya. Mister mute. Mana mute? Mute. Mana lu? Mute. Mister hilang. Mute. Aku lihat ke WhatsApp. Nah, ini yang kak siswa yang kalau home pimpa pada permainan lempar tangkap bola berdiri di mana? Mister kasih option 2, di tengah atau di luar lapangan. Nah, pilih yang udah tahu langsung jawab. Jangan disebut ya. Nah, siswa yang kalau home pimpa dalam permainan lempar tangkap bola berdiri di sudah tengah tahu, atau sudah luar tahu, jawaban. Sudah tahu. Ya, sudah tahu. Yuk, masih ada waktu 5 menit. Nah, kalau bisa nanyanya yang apa yang belum ditanyakan oleh teman kalian. Gitu. Mister nomor 25 gimana? Mister. Ya. Nah, 25. Ya, ini coba dengarkan. Contoh gambar pemandangan alam. Nah, pemandangan alam apa, Naura? Perkantoran, pegunungan, atau jalan raya? Kalau tahu, langsung jawab di buku. Pemandangan alam, bukan pemandangan kota. Nah, beda ya, pemandangan alam. 24. 24, tadi ada di halaman, berapa tadi? 89 ya? Ada di halaman berapa? 107. Ada di 107. Berapa? 107 paragraf kedua. Ceritanya ya, yang cerita berlatih memukul bola itu ada dua paragraf. Nah, itu di paragraf kedua. Ada jawabannya di situ. Dibaca dengan seksama. Ya. 3 menit lagi. Ayo, tanya yang nomor yang belum ditanya oleh temannya. Nah, biar temannya nanti masing-masing tahu. Ini siapa nih keluarnya? Kamu mau beli di mana? Mister? Nanti aja sama Mister? Sama papa, biar papa tahu. Ya, Zoe? Siapa Zoe ya? Zoe atau siapa? Nomor 29 gimana? Nah, 29 ya. Oke. Teman-teman yang lain perhatikan biar enggak nanya lagi. Waktunya mau habis ya, 29. Kalimat yang tepat. Cakep, aku sudah bingung itu. Ya udah ya, kalimat yang tepat ketika ada teman kita nih yang terkena bencana tanah longsor. Kemarin ada di tugas tematik gambar nomor 2. Ah, nih tugas tematik gambar nomor 2. Itu mereka sedang apa?
Ayo, yang kemarin nulis. Itu halaman berapa, Mister? Aku lupa. Halaman 106 di gambar nomor 2. Kata-katanya ya, bukan bapak-bapaknya. Nah, mereka sedang apa tuh? Ini sama. Ada di gambar nomor 2. Kemarin jawaban kalian tuh betul semua tuh, nomor 2. Mereka berarti kita apa tuh kalau teman kita Zui kena bencana tanah longsor, kita memberikan apa namanya tuh? Nah, ya, kalau sudah tahu ditulis. Oke, ayo masih ada 2 menit lagi. Tanya yang belum ditanyakan temannya, biar temannya nanti biar tahu. Ayo, Fensei. Yes, Mister, selesai. Yo, sampun. Pascal, Aji, Fensei, Artana, Adria. Mister, kalau yang sudah selesai. Mister, ngapain Mister kalau yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh pasang gigi dan senyum yang lebar. Bilang Mister Cakra gitu. Ntar, tunggu. Tuh, Fensei langsung senyum, Fensei. Ya, Fensei senyum yang lebar. Biar isi hati jiwa kita sehat. Nah, banyakin senyum, ya. Banyakin senyum, kurangin kopi. Udah selesai. Udah selesai. Bener, banyakin senyum biar jiwa kita sehat, jauh dari corona. Pikiran kita harus tenang, ya. Pesta Naura sudah selesai. Aku udah lapar tahu. Oke. Kalau udah selesai atau yang belum nanti boleh tanya sama orang di rumah, yang mama, papa, dulu, mbak. Yang ini dulu. Iya, ya. Oke, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Nanti tinggal difoto yang sudah selesai. Difoto ke Mister Cakra, ya. Ayah aku. Kita ketemu lagi besok ya. Kita ketemu lagi. Oh, habis kerja. Ya, nanti boleh ngobrol-ngobrol Denis. Bikinin kopi Denis. Bikinin papa kopi. Kita ngopi. PR-nya apaan, Mister? Apaan? PR-nya. Ya itu tematik. Oh, ya udah. Oke. Bye bye. Thank you, great to be. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sehat selalu ya. Sehat-sehat kalian semua. Jangan lift. Mister Cakra jangan lift.